Susulan terlibat dalam kemalangan motosikal pada Isnin, pelakon Azharani mengucapkan terima kasih kepada semua individu yang membantunya pada hari kejadian. Azhan 45 tahun juga bersyukur dan menghargai tindakan pantas pemandu lori mengawal situasi agar tidak berlaku perkara yang lebih buruk. Buat Bro Firdaus dan sesiapa sahaja yang bantu saya pada hari kejadian, 17 Januari lalu sekitar 12.30 tengah hari di Jalan Temple Park, Menghala ke Kuala Lumpur. Semoga Allah merahmati kalian. Terima kasih jasa baik anda. Buat dua abang lori yang berdiri itu, terima kasih kerana berjaya menghentikan lori dan tak langgar saya, ujarnya. Pada Rabu, Azhan memuat naik sekeping foto ketika kejadian yang dihantar oleh seorang pengikut di laman sosial. Lakon drama Nur itu terlibat kemalangan motosikal di Jalan Temple Rawang, Selangor pada Isnin. Dalam kemalangan itu, Azhar mengalami kecederaan tulang belikat sebelah kiri pecah serta tulang bahu dan tulang rusuknya retak. Sementara itu, Azhar turut menegur tindakan dua orang remaja penunggang motosikal yang cuai sehingga mengakibatkan kemalangan tersebut. Buat dua orang adik yang naik motor kapcai tengah bersembang tak pandang depan, lepas tu tiba-tiba masuk jalan saya nak buat U-turn, semoga korang tak apa-apa. Maaf, abang tinggikan suara dekat korang dalam ambulans hari itu. Mohon jangan bawa motor macam tu lagi. Kita sama-sama syukur Allah bagi peluang kita hidup. Maaf juga bawa motor awak hancur, ujarnya.